Maktab Rendah Sains Mara MRSM Ranau yang mula membuka pengambilan pertama pada 4 Mac tahun depan dicadang untuk dinamakan sebagai MRSM Kinabalu Ranau. Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Masidi Manjun berkata, cadangan itu adalah bagi memberi ruang dan penghormatan kepada MRSM Ranau sebagai MRSM tertinggi di Malaysia selain turut terletak di kaki Gunung Kinabalu. Kerana itulah tadi saya telah mencadangkan kepada Dr. Ashraf, kepada Mara agar barangkali mereka boleh mempertimbangkan agar MRSM Ranau ini diberi nama baru MRSM Kinabalu Ranau sebagai lambang setinggi Gunung Kinabalu ya, dan juga sebagai penghormatan kepada masyarakat kedazan dusun yang tinggal di sekitar Gunung Kinabalu dan juga MRSM itu sendirilah. Saya orang selalu namakan sekolah itu atas nama manusia kan. Tapi saya lebih berminat sekiranya kita memperingati satu ciptaan Tuhan yang paling agung di Sabah itu Gunung Kinabalu, dan itu barangkali yang sepatutnya jadi lambang aspirasi rakyat ini untuk cemerlang dalam bidang pendidikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri majlis penyerahan MRSM Ranau di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di sini semalam. Hadir sama Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Datuk Dusuki dan Pengarah Petronas Tan Sri Muhammad Bakir Saleh. Masidi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Karanaan berkata cadangan itu turut dilihat sebagai salah satu tanda memperingati ciptaan Tuhan yang ada di negeri ini, khususnya gunung tertinggi di Asia. Sementara itu, Ashraf berkata pertukaran nama MRSM perlu melalui satu proses, namun pihaknya mengambil pandangan dan cadangan yang baik oleh Menteri Kewangan Sabah itu.